Hai, selamat datang di AOE Story. Di video ini gue akan seperti biasa nge-reaction lagi sebuah horror short film. Kali ini gue akan nge-reaction bukan dari mancanegara, dan kali ini gue akan ngebahas ataupun nge-reaction sebuah film dari buatan dalam negeri ataupun anak bangsa. Sebelumnya kita apresiasi dulu karya anak bangsa ini. Di sini gue akan nge-reaction dari channelnya Trivia Project, dan judul filmnya ini adalah Shift 2. Sebelum lanjut ke videonya, gue mastiin buat kalian, jika kalian lemah dalam hal-hal ya yang berbau jumpscare dan lain-lain, mohon jangan lanjut video ini, skip dan beralih ke video lainnya. Jika kalian suka dengan hal-hal yang seperti jumpscare, menakutkan dan lain sebagainya, gue harap lu stay di sini. Kita nonton bareng-bareng. Oh ya, nanti jika kalian kurang puas dengan hasil gambarnya atau hasil layarnya kurang puas buat kalian, nanti gue cantumin linknya di deskripsi. Gak perlu banyak bicara lagi ya sebenarnya, langsung aja ke videonya ya. Oh ya, sebelumnya pastiin dulu nih, siapin headset, pakai headsetnya, fullkan volumenya, layarnya itu di full screen, jangan setengah-setengah. Oke ya, kita langsung reaction filmnya. By the way, sekarang ini malam Jumat, sekarang itu pukul jam 11 malam. Gua harap lu nggak jadi orang yang penakut ya, nontonnya ini harus malam-malam, lebih ya lebih greget. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Magang? Iya mas. Nama? Alex mas. Shift 2? Iya mas, minggu ini giliran saya.
Lulus kuliah mau lanjut kerja di mana kok? Waduh, belum tahu nih, Lek. Rencana sih pengen kerja di TV sih. Oh ya, mantep dong kok. Alumni kita juga banyak yang kerja di TV, karena di sana lagi banyak lowongan kerja. Oh ya, TV kabel sekarang sih makin banyak sih, Lek. Oh iya kok, hari ini shift malam. Iya, shift malam. Kenapa? Nggak apa-apa. Ngapain di sana? Ah, kagetin gua aja. Lek. Lek. Sini bukan sutradara, bukan video editor. Ya film ini
Gua cuman mengomentari sedikit. Filmnya ini gak berbawa apa ya? Gak memunculkan sesosok makhluk halus, tetapi dia lebih ke sisi ya seperti kayak poltergeist gitu ya. Di sini videonya sih yang bikin takut, yang bikin deg-degan itu ya dari backsoundnya itu. Oke, segitu aja yang bisa gua sampaikan di video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru. Oke, gua Aji dan gua akhiri. Bye. See you next video.